Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mencicipi yang dinamakan dengan nasi berkat. Jadi kalau ada orang punya hajat itu biasanya membawakan atau mengirimi ke rumah tetangganya, saudaranya itu nasi bungkusan yang disebut dengan nasi berkat. Barusan saya dapat ini nasi berkat, kita buka ya. Kita buka, di sini tercantum apa namanya ini, tasakuran akikah. Nah biasanya kalau akikah itu sate kambing. Kita buka ya. Kita buka. Oh iya betul guys. Ini ada rotinya. Kemudian ini ada gulai. Gandengannya dengan nasi dan sate. Kita buka satenya guys ya. Yang paling mudah dibuka itu sate, biasanya sate kambing. Kita cicipi rasanya ini aja. Ini sate kambing khas Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang benar-benar khas sate. Sate kambing Ponorogo ini rasanya mantap, jos gandos.